Ya, sementara itu Presiden Joko Widodo menargetkan masyarakat umum bisa divaksin pada pertengahan Februari 2021. Presiden menginstruksikan agar vaksinasi dipercepat, bahkan dengan target 1 juta penduduk divaksin dalam 1 hari. Sejumlah pemerintah daerah mengaku optimis menuntaskan daerah yang sudah ditetapkan Presiden. Saat ini, program vaksinasi sudah memasuki tahap kedua. Di 2 tahap awal ini, pemerintah memprioritaskan dokter dan perawat, kemudian prajurit TNI Polri, serta petugas layanan publik. Setelah tahap awal ini, pemerintah menargetkan vaksinasi untuk masyarakat umum pada pertengahan Februari 2021. Sejumlah tokoh di Jawa Timur menyambut baik rencana vaksinasi ini untuk masyarakat umum. Mereka menilai vaksinasi menjadi salah satu upaya kunci untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Mereka berharap vaksinasi harus gratis dan tidak diskriminatif. Misalnya, menjamin hak-hak kelompok marginal yang berpotensi tak mendapatkan vaksin. Jika memang yang akan di-list untuk mendapatkan vaksin itu agregasi dari bawah, maka menurut saya adalah agregasi dari bawah itu tidak semata berdasarkan data admindo, tapi berdasarkan keseluruhan penduduk yang ada di wilayah jurisdiksi di mana ketua pimpinannya, baik itu unitnya kelurahan, desa, atau apa saja, itu harus mengelis semua penduduk yang ada di situ. Ahmad mencontohkan, kelompok masyarakat yang berpotensi terdiskriminasi adalah waria, pengungsi syiah, sampai pembantu rumah tangga yang data kependudukannya seringkali bermasalah. Dari dunia pendidikan, vaksinasi diharapkan bisa segera menjangkau para tenaga pendidik dan murid di sekolah. Makanya diperlukan bagian dari membangun trust itu kan simpul-simpul masyarakat. Nah, di dalam dunia pendidikan saya kira vaksinasi bisa dilaksanakan secara masif pada kawan-kawan guru pelaksana pendidikan di lapangan, sehingga kemudian membangun kepercayaan masyarakat bahwa pelaksanaan proses belajar itu aman. Harapan mereka adalah ada respon yang baik dari pemerintah dalam menyusun peta jalan vaksinasi. Saat ini, vaksinasi di Jawa Timur baru 16,45% atau 30.802 orang dari 187.267 orang yang sudah terregistrasi bersedia divaksin. Rendahnya angka tersebut disebabkan proses pengiriman dari Jakarta ke daerah yang memakan waktu lama. Selain itu, pemerintah daerah merasa tidak memiliki kendala. Kok rasanya tidak ada sebuah proses yang berarti gitu ya, meskipun di tanggal-tanggal pertama kita mengalami kesulitan karena aplikasinya gitu ya, karena aplikasi sehingga ada yang sudah terdaftar tetapi tidak ada di Bicare, ada yang ada di Bicare tetapi namanya tidak sama, itu beberapa kendala-kendala pada saat pertama pelaksanaan. Setelah itu kita diskusi lagi dengan Kementerian Kesehatan dan aplikasi yang kira-kira menyulitkan di lapangan sudah dihilangkan, sehingga selama sasaran itu sudah terdaftar di sistem informasi SDM Kesehatan, maka dia sudah bisa divaksinasi. Kalau memang sudah masuk di Bicare berarti langsung, kalau tidak maka manual kita pakai Excel. Kementerian Kesehatan menjadwalkan 2 tahap vaksinasi, dengan target 181 juta orang untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok. Tahap pertama dilakukan pada pertengahan Januari sampai April 2021, dengan prioritas 1,3 juta petugas kesehatan dan 17 juta petugas layanan publik. Tahap kedua dimulai pada April 2021 untuk 63 juta masyarakat rentan tertular. Miftah Farid, Gancar Wicaksono, Surabaya,